Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar? Kiranya kita senantiasa dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik, dan selalu dilindungi Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mengawali hikmat pagi pada hari ini. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih jikalau Engkau sampai pada pagi hari ini, Engkau masih memberikan kepada kami kesehatan, umur panjang, terutama udara yang masih Kau berikan kepada kami, sehingga kami bisa menghirupnya dan kami bisa hidup sampai dengan pagi hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa akan selalu menyertai kami, terkhususnya untuk hari ini, kami menyerahkan segala kegiatan kami pada pagi hari ini hingga nanti ke dalam tangan-Mu. Untuk itu Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan hikmat pagi, kiranya Tuhan membuka hati dan pikiran kami, sehingga apa yang kami dengar dapat kami jalankan dan kami menjadikan dasar untuk aktivitas kami pada pagi hari ini hingga nanti. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita serahkan doa ini. Amin. Hikmat pagi pada hari ini akan mengambil tema memuji Tuhan saat mendapat mandat dari Allah. Firman Allah yang akan mendasarinya diambil dari Injil Lukas pasal yang pertama ayat ke-46 dan 47 yang berbunyi demikian. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Demikianlah firman Tuhan, syukur kepada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, tugas yang diemban oleh Maria tidaklah mudah. Syarat risiko. Seorang wanita muda, sederhana, belum menikah, diberi mandat untuk mengandung putra Allah. Namun ketika menerima mandat itu, Maria menerimanya dengan segala kerendahan hati. Mengapa Maria dapat bersikap demikian? Jawabnya ada di dalam nyanyian pujian yang dinyanyikan oleh Maria. Dalam bagian pertama dari nyanyian pujian Maria atau yang lazim dikenal dengan nama Magnificat, di ayat 46 hingga 49, Maria memuji Allah karena perkara besar yang Allah telah lakukan bagi dia. Maria memahami keberadaan dirinya. Terlebih di hadapan Allah, ia hanya seorang hamba. Itulah sebabnya orang akan menyebut dia berbahagia karena telah dipilih untuk mengandung dan melahirkan anak Allah. Pada bagian yang kedua, di ayat 49 hingga 53, Maria memuji Allah karena kekudusan, rahmat, dan kuasanya yang ditujukan kepada orang-orang yang takut akan dia. Allah pun juga akan menunjukkan kuasanya atas mereka yang meninggikan diri, yaitu mereka yang angkuh, penguasa yang korup, dan orang kaya yang tidak mempedulikan orang miskin. Lalu di bagian ketiga di ayat 54 hingga 55, Maria memuji Allah yang setia pada perjanjiannya dengan umatnya. Maria menerima mandat yang begitu besar dari Allah karena sadar bahwa dirinya hanyalah hamba di hadapan Allah. Maria meyakini bahwa Allah memperhatikan hamba-hambanya yang takut akan dia. Maria juga meyakini bahwa Allah adalah Allah yang setia, Allah yang menepati janji. Mandat yang berat sebagai ibu juru selamat diterima oleh Maria karena ia yakin bahwa Allah yang telah memilihnya pasti akan memampukannya untuk mengemban mandat yang berat itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita sebagai hamba-hamba Tuhan masa kini? Ketika Allah melalui gerejanya memberi mandat pelayanan untuk menjadi penata layan ibadah, pengurus komisi, kepanitiaan gerejawi, menjadi penatua, ataupun pelayanan-pelayanan yang lain, apakah kita akan bernyanyi dengan penuh keyakinan seperti Maria? Ataukah kita justru melarikan diri, bersembunyi dari hadapan Allah? Jika saat ini kita sedang bergumul tentang pelayanan yang dipercayakan kepada kita, mari kita bergumul seperti Maria yang meyakini akan penyertaan Allah pada setiap hamba-hambanya,
sehingga kita dapat menyanyikan kidung pujian sebagaimana Maria menyanyikan kidung pujian sebagai tanda penerimaan atas mandat perutusan dari Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh bersyukur atas setiap pelayanan demi pelayanan yang Tuhan berkenan percayakan kepada kami. Kami sungguh rindu menerimanya dengan segala kerendahan hati dan juga dengan segala puji-pujian bagi kemuliaan nama Tuhan. Inilah kesempatan yang Tuhan masih percayakan kepada kami, bahwa Tuhan rindu memakai kami untuk menjadi saluran berkat. Biarlah kami memandangnya sebagai satu kehormatan yang Tuhan beri bagi kami, sehingga di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan kepada kami, apapun itu, kami boleh melakukannya dengan penuh sukacita, tanpa keterpaksaan, dan kami boleh lakukan yang terbaik untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kami untuk penuh sukacita di dalam mengemban mandat yang Tuhan percayakan kepada kami masing-masing. Dan pada saat ini kami pun berdoa untuk jemaat Tuhan dimanapun berada, kiranya senantiasa mengarahkan pandang hanya kepada-Mu ya Tuhan, terlebih jemaat-Mu yang saat ini sedang sakit. Tuhan, biarlah jamahan-Mu nyata atas mereka. Biarlah saudara-saudara seiman kami ini senantiasa menaruh harap hanya kepada-Mu. Tetap diberikan semangat dan sukacita, pikiran yang tenang, hati yang gembira, karena tahu bahwa Tuhan adalah Tuhan yang selalu beserta dengan setiap orang yang menaruh harap kepada-Mu. Kami percaya kekuatan dan pemulihan pun Tuhan karuniakan. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh merenungkan sabda Tuhan pada pagi hari ini. Dan kami percayakan seluruh rangkaian kegiatan kami dari pagi, siang, sore hingga malam nanti di dalam tangan pengasihan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.